Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mas Bro Budi. Oke, di kesempatan hari ini gue mau sharing pengalaman gue dari terpapar COVID-19 sampai dengan sembuh. Jadi awalnya gue gak percaya dengan COVID-19. Gue keluar masuk rumah, nongkrong ya sampai malam ya jam 1 pokoknya begitulah. Terus juga ya pokoknya nggak percaya lah awalnya ya kan, keluar masuk nggak cuci tangan, nggak mandi atau apalah begitulah. Pokoknya pertamanya gue benar-benar nggak percaya dengan yang namanya COVID-19. Tapi ketika gue tiba-tiba terpapar dengan COVID-19, gue pun percaya dengan COVID-19 itu benar-benar ada, guys. Jadi kalau di katanya sih itu, jadi kalau misalkan kita satu keluarga itu ada yang reaktif dan terpapar COVID-19 positif, itu kita harus di swab satu keluarga yang ada di rumah itu. Dan itu kalau misalkan positif ya udah di swab gitu. Ya udah. Jadi waktu itu gua di swab di rumah sakit. Pokoknya rumah sakit dah. Rumah sakit mana kayak? Rumah sakit ya pokoknya enggak boleh disebutin lah. Enggak boleh disebutin merek, pokoknya di rumah sakit. Bagi kalian yang udah pernah di swab di rumah sakit, kalian boleh komen di video ini, komen. Oh iya, jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke. Ketika udah di swab dan akhirnya hasilnya keluar dan positif, gua udah ngedrop tuh di situ waktu itu. Udah ngedrop, pokoknya kepikirannya udah itu sempet, pokoknya udah ngedrop, pikiran tambah kacau, udah gue bingung mau gimana lagi. Ya udahlah, pokoknya begitu, udah pokoknya kayak kehilangan harapan buat hidup. Tapi ya gue tetap